Sekarang kita di hari kedua Kejurna seri 4 Mekarta. Kita dari tim pulang menang untuk kemarin, alhamdulillah sampai dengan hari ini bisa mengatasi semua masalah yang ada di trek dengan semua kendala mobil. Sampai dengan tadi pagi kita di G4 berada dalam posisi kedua dan ketiga, dan di G3 kita posisi ketiga untuk sementara. Pagi hari ini kita akan menjalankan satu SS perorangan terakhir. Mudah-mudahan semua bisa fight maksimal. Setelah itu kita lanjut ke SS tim 3. Kita akan melanjutkan kerjasama tim seperti seri-seri yang sebelumnya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan bisa menjadi yang terbaik. Untuk kendala mobil Andi kayaknya sehat ya, nggak ada apa-apa. Mobil Aldi ada sedikit kemarin problem di power steering. Kalau mobil saya dari awal start memang ada problem di kopling, jadi mesti jaga ritme main. Kalau enggak, koplingnya tidak bisa bertahan. Tapi alhamdulillah anak-anak semua semalam kerjasama menyelesaikan mobil, dan pagi ini tadi dites alhamdulillah sudah fit 100%. Jadi hari ini kita harusnya bisa lebih baik dari kemarin. Kalau strategi main tim mungkin kita nggak jauh beda sama seri-seri kemarin ya. Mungkin formasi sama, tinggal kita melihat nanti track yang disajikan panitia seperti apa. Kemudian kita akan susun strategi sebaik mungkin. Asiknya sih off-road, Mas. Di antara saya, Mas Rida, dan Dek Re. Terpautnya waktunya sih pendek-pendek. Seru itu ya? Seru banget, Mas. Ini bus yang lain. Sudah ke bus. Baik,
Indonesia. Ayo, 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 ayo. Sutanto, ya merah putih, Indonesia banget, kendaraannya Indonesia banget ini, Haris Mahfud. Hampir semua itu mirip-mirip waktu ini. Paling cepat adalah nanti gimana kinerja nanti motor tidak salah. Harus lepas. Tapi kamu arahnya mobil itu masih arahnya mobilnya. Oke. Jadi kesini sama-sama. Sama-sama kesini tapi gak apa. Kendalanya tadi pas main SS Team, pas tarik-tarikan mobil sempat mati, kemudian nabrak tebing, kemudian selang PSC pecah, jadi mobil nggak bisa belok, jadi nggak bisa lanjut, jadi cuman dua mobil yang lanjut sampai finish. Thank you.
sirkuitnya Mas. Lumayan susah banget dari segi postur tanah dan cuaca, dan konsentrasinya kurang maksimal, Mas. Kemudian SS2 tadi puji Tuhan lancar, tarik-tarikan. Kemudian SS3 tadi terakhir ada kendala nabrak pita, jadi kita kena penalti di SS3 tim. Pokoknya kita pulang latihan dengan trek seperti ini, besok ketemu trek seperti ini kita gaspol lagi. Untuk seri selanjutnya di Jambi besok, meskipun individual, meskipun tim, harus bisa jadi yang terbaik. Pulang menang harus menang.